to TV69 Malaysia YouTube channel with me, Kiki Arif. So hari ni, I nak interview staff-staff David 69 tentang pengalaman raya dia yang paling best. So, jom ikut saya. Bro. Ya, bro. Nak tanyalah, bro. Apakah pengalaman raya, bro, yang paling best sekali? Dapat beraya dekat family lah, ramai satu kampung datang. Semestinya raya di kampung kot. Raya di kampung, raya dengan family dan juga rakan-rakan lah. Obviously makanan lah, kuih raya. Paling best kalau pergi rumah orang tu ada macam 20 balang ke apa, kita dapat try yang mungkin rumah lain tak ada tapi rumah dia ada, tu paling best lah. Favorite konflik madu lah, paling best lah. Weh, pengalaman raya time COVID lah. Anak saya dah nangis lah. Makan duit raya. Walaupun dah besar, still dapat duit raya. Tak ada benda yang menarik. Cuma ni je lah, mecon je lah. Dekat bandar ni, kita akan tontong duit untuk mecon. So, satu malam tu habis dalam puluhan ribu untuk mecon sahaja. Saya main meriam. Meriam buluh. Ada sekali tu, meletup. Dia meletup saya lahir ya. Saya raya dekat retail lah. Layan customer. Saya kadang-kadang ada lah masak lemang kat belakang tu. Tengah raya kan, bosan-bosan masak lemang kat belakang tu. Masak kambing, masak ketupat. Tu je lah pengalaman raya saya kat belakang retail tu. Paling best ketika arwah ayah saya ada lagi. Itu paling best lah. Tapi dia tak ada, dia jadi kurang best. Saya sedih bang. Saya minta maaf lah kalau tanya soalan ni sensitif bang. Bila sebelum ni bujang-bujang kahwin, sekarang ni tahun lepas dah berdua dah ni beraya. Tahun ni bertiga. Mungkin tahun depan berempat. Amin. Assalamualaikum, Abel. Berhari raya dengan kawan-kawan. Cia, cia, cia. Assalamualaikum. Pengalaman raya yang paling best, confirm balik kampung lah. Dah 2 tahun tak balik kampung. So, tahun ni happy tak dapat balik kampung? Tak happy juga sebab balik kampung bini. Mana yang pulih, mana yang palsu.